langsung aja ya ngobrolnya. Alhamdulillah saya sudah laporkan ini saya sudah laporkan kita tinggal tunggu prosesnya dan insyaallah saya akan temukan akun yang memang melakukan tindakan seperti ini seperti saya. Laporannya apa Mbak? Yang pasti salah satu poinnya pencemaran nama baik, fitnah dan juga undang-undang ITE. Betul. Ada berapa akun yang dilaporkan Ola? Adalah hujatan-hujatan aja. Ya yang saya enggak terima ya itu. Jadi kalau hujatan terhadap saya enggak peduli. Tapi kalau sudah menyangkut almarhum ayah saya ya, yang sudah meninggal, yang sudah enggak ada, itu udah enggak lucu. Dan apalagi ini anak-anak saya, anak-anak yang saya lahirkan gitu. Kemudian sampai gede terus tiba-tiba dihina, dikatain, "Oh, saya enggak terima. Saya akan hadapi dia." Jadi kalau misalnya kawan-kawan tersebut itu, ya datengin aja saya. Kalau nggak suka sama saya, datengin, samperin, mau apa? Kalian mau apa? Gitu. Kalau urusan saya, gitu. Jangan bawa-bawa anak. Jangan bawa-bawa anak-anak, gitu. Saya juga nggak hidup dari kalian. Kenapa? Kenapa mesti hancurin dengan mencoba buzzer-buzzer? Ya kalau punya nyali, datang. Jangan bayar buzzer dong. Datengin gua, gitu. Kata-kata seperti apa mungkin diri akunnya apa buzzernya apa orang di balik buzzernya atau orang di balik buzzer ya dong udah pasti berarti sudah orang ada yang nama orang yang bayar buzzer itu dong sudah ada nama terlapornya apa dalam penyidik kita lihat aja ya kalau memang nyali ya datengin saya langsung nggak usah pakai bayar buzzer awalnya kalau awalnya gimana awal mulanya sampai akhirnya bisa terjadi ya gitu dia mungkin mencari timing yang tepat pada saya single saya keluar pada saat single saya keluar di tanggal 11 Oktober tersebut. Kemudian saya muncul yang saya pikir tadinya oh netizen tapi sama sekali alhamdulillah netizen di situ menyambut baik single saya karena memang karya saya yang saya buat sendiri tanpa investor saya tanpa saya benar-benar melakukan kerja keras ya buat saya sendiri karena di sini ada saya single mother dengan 3 anak gitu ya saya kerja keras untuk saya sendiri terus tiba-tiba ada orang lain yang apa maksudnya gitu apa maksudnya kalau nggak suka kalau apa gitu apa yang buat makanya saya bingung gitu nggak tahu motifnya tuh apa. Ya mendingan kalau misalnya nggak suka datengin saya ada apa gitu. Boleh gitu. Mungkin ketika orang di balik buzzer ini apakah ini kenal melakukan itu terhadap kamu atau awalnya teman dekat atau apa? Ya mungkin enggak saya nggak tahu. Belum tahu. Saya nggak mau di sini suzon, saya nggak mau juga di sini berpikiran berasumsi karena saya bukan tipikal yang kira-kira ini saya nggak suka itu gitu. Saya nggak suka dengar katanya. Saya harus punya bukti. Saya semuanya harus punya bukti. Apapun itu. Apa yang dilakukan sama teman saya ini saya punya bukti. Kemarin apa yang dilakukan kejahatan sama teman saya ada bukti rekamannya. Saya ini semuanya ada bukti chatnya. Semuanya ada bukti. Nah, saya pengen tahu itu. Saya bukan tipikal yang oh, katanya lu begini-begini lah. Apa katanya? Gitu. Apa semua bisa ngomong katanya kok gitu. Saya bisa ngomongin katanya nih manajer saya yang ngambil duit misalnya, ya. Itu bisa. Ya enggak maksudnya kan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi, kalau yang namanya katanya ngapain didengerin gitu. Eh punya nyali dong, kalau misalnya lo itu cari bukti, ada bukti sini. Dan kalau emang gak suka sama gua, samperin gua gitu. Jangan buzzer-buzzeran, itu namanya pengecut. Nanti gitu. Dengan kamu melaporkan ini berarti bukti-bukti sudah kuat, sangat kuat. Ya insya Allah ya, karena di sini saya gak pernah berkuar-kuar, saya gak pernah marah-marah. Ini pertama kalinya saya merasa tidak terima diginiin. Karena ini menyangkut apa? Ayah saya yang sudah almarhum dan juga anak-anak saya. Udah, that's it. Oke? Okay. Okay. Karena foto? Karena foto. Itu aja cukup dulu ya, karena saya masih emosi. Ya. Jadi aku juga nggak mau ngeluarin statement yang lain-lain. Cukup itu aja. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di sini. Saya benar-benar appreciate atas kehadiran kalian. Ya mudah-mudahan kalian insya Allah diberkahi semuanya. Selalu support Taufan. Taufan selalu support dan bingung. Jadi gimana? Di dalam supportnya. Barang nyebut anak-anak mungkin ya. Barang nyebut anak-anak jadi over. Masih over. Mantan suami saya over nggak terima. Mantan suami saya Alex juga nggak terima. Dan semua keluarga mendukung atas apa yang saya lakukan. Nanti masih menunggu nanti ya Taufan.